Hey yo, what's up bro? Back lagi sama Exam Gaming. Di sini aku jadi bro, kan gue bakal buat konten solo versus squad nge-review bundle terbaru ya. Sebenarnya nggak terbaru-terbaru banget, ini tuh udah keluar satu minggu lalu. Ini gue baru reviewnya sekarang ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nama bundlenya tuh bentar mikir. Oh ini udah lama ya, bundlenya apa sih namanya? Gue kemarin ingat banget cok, kalau nggak salah tuh ada script-scriptnya gitu. Bentar langsung kita barbarkan ke Melty ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa bentar mikir? Apa ya? Oh temennya papa lah ya, ntar gue suruh editor gue munculin nama bandelnya. Tolong. Nah itu. Intinya kalau gak salah tuh ada script-scriptnya gitu. Gak bisa masing-masing. Oh ya ini kan gue baru banget season nih, langsung master kan. Sore ini season, riset season. Nah malamnya gue udah master tuh. Harusnya bisa ketemu GM gak sih musuhnya? Gak tahu. Musuhnya udah pada jago-jago sih harusnya kan. Udah rame banget. Wih tumben. Weh weh weh. Aduh. Bruh. 107 ding. Weh weh, pembalap. Mamang Rossi, guys. Knock. Ini enggak tahu dah kenapa banyak banget yang pakai bandel-bandel kayak gini anjir. Bandel Rossi kayak gini kan. Ini ada M60 level 3, cok. Aduh. Eh, dari mana sih? Satu. Ada temennya. Dua. Keren banget cok bandelnya. Lah ini rasanya udah kelokin deh. Tiga. Perasaan udah gue kenokin ya kayaknya yang ini. Bandel Rossi, siapa sih tadi nicknya? Nah ini pasti temennya kabur nih satunya. Udah pasti sih. Nah sekarang udah metanya kayak gitu guys. Satu-satunya kabur kan. Gak apa-apa, namanya juga Free Fire. Nah, kita pengisutin aja guys. Masuk car, yuk. Wes. Malem. Mau ngematin Esam dia. Nah, kita cari match dulu ya. Iya dan ada step. Wih, ngapain dia manjat pagar? Lu pikir lu Link? Ayo, mau kabur kemana, Link? Manjat pagar dia udah kayak Link, sumpah. Kaget ya. Ada temen. Nah, udah kill 6 ya, baru-baru ini. Gue baru banget season kan, terus gue langsung push master tuh. Bukan master, heroik, lupa. Nah gue tuh push heroik kan, satu hari tuh. Bukan satu hari, 8 apa 6 jam gitu kan. Nah terus musuhnya tuh kayak lawannya udah master semua. Kadang ketemu yang rank kuning itu kan, rank kuning kan sekarang master. Cuman menurut gue sama aja ya, kalau gue mau main di awal season kayak mau main di akhir season kayak musuhnya sama aja deh. Iya. Ayo. Keren gak sih guys menurut kalian nih bandelnya? Kalau menurut gue keren gak keren ya? Yang bikin dia gak keren itu sepatunya kayak gede banget gitu. Kalau untuk jubah kan gue suka tuh yang baju yang pakai jubah gini persis. Kita pakai pelontar aja kali ya. Nah, gue jago guys pakai pelontar. Udah kayak no bro gitu kan, tau no bro kan? Nah kayak gitu tuh yang pas FFWS. Ini kita rotasi ke atas ini aja nih, gue pusing banget cok kalau di map Alpin kayak gini guys. Nah ayo. Ini banyak kali main di sini. Ada musuh nih depan. Tuh dia kabur kemana tuh? Di atas semua ini ya berarti dia. Nah ini dia nih. Gak nyadar dia. Ya looting. Kena landman. Dia kena landman. Wih. Wih, kemana itu? Kena tuh. Gak kena dong. Wey. Tolong. Aduh, gua kepencet. Aduh, gue delay, cowok. Kabur dulu. Udah gak ada peluru ini. Itu udah kelok satu ya, kena pelontar. Ah, dapet SKS nih, lumayan lah ya. Mana sih dia? Ngeripep ya dia. Aduh. Gak bisa kena pala. Satu. Dua. Satu lagi nih.
Mau gua pepeng nih satunya kayaknya. Ya kabur guys satunya. Kabur enggak sih? Sekarang tuh udah kayak meta banget ya. Kenok 1, kenok 3. Satu ya kabur hidupin. Nah, gitu kan. Apalagi ini awal season banget, guys. Harusnya udah pada main aman semua kan. Enggak ada skill 2 ya. Enggak apa-apa lah ya. Di kill 9 sih. Bentar kita kebeli-beli dulu, guys. Pengen beli penanda ya sebenarnya. Nah, di sana dia tuh. Dia pengen masuk zona. Duel kita 7 lumayan lah ya. Dateng dia. Dia nyamperin balik. Sip. Nah, ini nih yang gue suka nih. Mana dia? Enggak tahu. Lagi diperangin. Lagi diperangin juga dia, kesian banget. Looting dulu. Lumayan nih gol 1, lumayan banget ya. Guys. Nah, masuk zona dulu lah. Gua enggak suka dengar suara ahnya ini loh. Guys, dari mana lagi nih? Dari atap. Satu dari atap ya. Atap ini nih. Enggak nih lama-lama nih orang. Tuh kan gak enak banget lu dengar suaranya ini loh. Bapak Maxim jangan desa dong. Mana sih dia? Sip. Dia nembak orang lain, cok. Gak ada segitu mah nih. Woi, satu, nempel banget aimnya guys kalau pakai M4 level 3 ini ya. Wah, ini gue dari tadi panen glue wall sumpah. Nah ini nih, gak render. Kan udah coba kalian tuh. Looting dulu nggak sih apa? Tinggalin aja. Looting dulu bisa kali ya. Looting dulu lah, gue pengen banyak-banyakin glual guys. Karena semakin banyak glual tuh kayak kepercayaan diri gue untuk ngeras tuh makin tinggi gitu. Anjir lah nggak ada glualnya. Nggak apa-apa lah. Ayo lanjut musuh tinggal berapa nih? Tinggal 8 mah bismillah buyas ini. Udah kill 13 soalnya. Ayo. Oh ini nih di kanan. Jangan kita tembak dulu lah ya. Soalnya kita di luar zona. Untung udah masuk zona. Takutnya dibegal kan kalau kita tembak dari luar zona. Satu. Lagi perang di kiri. Udah kill 14. Wih, nambah lagi musuhnya, guys. 10 lagi. Ajun aja lah, war jarak deket aja kali ya. Gue suka demen-demen yang deket-deket. Gak yang jauh-jauh lagi, guys. Ngapain. Dua. Gak ada temennya ya? Ini temennya jauh guys. Gak deket lagi soalnya. Wah, glow-nya panen banget sih. Bang, kok lu gak pakai glow lu bang? Nuh, banyak lagi. Ini 30 glow gua guys, buset. Pertama kalinya ya gua sampai segininya glow. Musuh 6 lagi nih, ini pasti buya. Weh, ngapain. Banyak kali glow gua guys. Wah ini udah dijamin 1000% buya sih kayaknya guys. Karena udah kalau kayak gini nih ya.
wah kayak gue tuh udah bodo amat, kayak asal maju dah. Duel banyak kayak gak ada beban gitu mainnya. Bisa di spam-spam kayak main CR-an. Musuh tinggal 5 lagi soalnya. Oh 4 lagi. Nanti. Wih ada gulan merah tuh. Maju lu semuanya. Ada lagi nih. Iya, kayak enteng banget gitu mainnya guys. Anjir. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gua nggak tahu dia pakai pelontar, astaga.